Gratis semua, vaksin gak ada yang bayar, semua gratis. Cuma mereka pada yang, banyak yang sebetulnya divaksin tuh untuk apa gitu loh. Yang pertama ya, tadi kita tahu ada varian baru ya virus COVID-19. Nah dengan divaksin selain protokol kesehatan kita bisa terlindungi dari varian baru tadi seperti itu. Betul. Nah itu yang pertama. Ya. Jadi vaksin itu menambah kekebalan tubuh kita sebenarnya Mas Kakak. Jadi tadi selain olahraga divaksin ya berarti udah double triple protection tuh untuk okay, diri kita gitu. Daftarnya di mana sih dok? Mm-mm. Biar pada itu. Ya daftarnya kalau itu ada melalui loket.com atau kalau nggak mau daftar saat ini langsung aja deh datang ke puskesmas juga bisa. Udah bisa langsung dong. Udah bisa langsung dong. RT RW juga itu, udah dong. Udah terdaftar. Bisa ya, sudah. Tapi ya, kalau mau mesti ini. Mesti aktif itu ya daftar gitu ya. Daftar ya. Atau kalau memang mau cek-cek daftar supaya nggak antri lama di tempat vaksinasi lewat ini aplikasi Peduli Lindungi. Langsung masukin nomor induk kependudukan kita, nomor KTP kita, langsung kita bisa dapat jadwal kita. Okay. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.